Marilah kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan sertamu, rasamu juga. Tuhan Allah yang dikasihi, sesudah ini lagi kita sudah berdoa dengan kita, langsung dilakukan dengan lagi kita sesudah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada permulaan pemberkatan seminari kami, kami mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berserta bukti sebenarnya juga sebab kaum yang kami hormati dan kami cintai, bersama ini kami dari komunitas peduli seminari atau Yayasan Sahabat Seminari menyerahkan secara resmi renovasi dan pembangunan fasilitas-fasilitas baru di Seminari Santo Petrus Laik Tolang Sibolga. Mohon dan Bapak Uskup bisa menerima gunting sebagai tanda penyerahan ini untuk memotong pita. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada Yayasan Peduli Seminari dengan Bapak sebagai perwakilannya dan juga kepada Sekretaris Eksekutif Seminari dari KWI, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada mereka yang telah melaksanakan pembangunan ini. Dan dengan ini saya terima sebagai Uskup Sibolga kuasa atas bangunan ini dan menjadi milik keuskupan, dan kami akan menyerahkannya pemakaiannya kepada Direktur Seminari ini. Maka dengan demikian aku menggunting pita ini dan mengesahkannya sebagai rumah pembinaan aula dan tambahan bangunan lainnya untuk kegunaan para seminaris di sini. Atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menggunting, membuka, mengesahkan gedung ini. Thank you.